Kebetulan saya butuh orange buat analisa data mining. Ini biasanya dipakai buat analisa data science segala macam. Kebetulan di komputer ini yang saya pakai sekarang belum saya install. Adanya di mesin virtual. Saya akan coba install orange ini. Jadi kita lihat di wiki saya. Kita lihat catatan instalasi Orange-nya. Orange. Oke. Mana di instalasi? Ini dia instalasi di Ubuntu 20.04. Moga-moga masih benar catatannya. Ini kalau kita ini kayaknya nggak perlu di sini. Oke, paling saya apt update aja. Nah, gini caranya. apt update. Kita ada repositorinya. Ini komputer ini udah banyak banget yang diinstalasi ya. Bisa kacau juga sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini harddisknya 1 tera, jadi ya oke lah. Oke. Di sini pakai Python 3. Qt kita install, Python 3 kita install, kemudian pip, Python 3 pipnya diinstall karena Orange installnya pakai pipnya. Oke. Okay. Upgradeable, nggak usah, jangan di-upgrade bikin pusing ntar. Apt. Mending colong aja nih dua. Ini dua dulu yang tiga. Ini kasih Y semuanya dah. Biar nggak rewel. Jadi kasih Y, minus Y itu biar kalau apa sih, kalau dia nanya apa-apa jawabnya yes aja udah. Proses instalasi saya butuh waktu lama dan akses internet baik dilakukan sebagai user biasa. Oke. Ini saya masih super user nih. Install dulu aplikasi yang dibutuhin. Jadi udah dijawab Y semua. Ini saya pause aja biar Anda nggak usah nunggu. Oke. Kayaknya udah beres. Sampai Python 3 dev, Python 3 pipnya udah beres. Sekarang kita exit sebagai user biasa. Oke, user biasa. Berarti ini sudusung, jangan dong ya. Kenapa sudusung lagi, ngaco. Oke, ini harus diedit nih berarti. Oke, ini saya kerjakan yang ini dulu. PyQ3 diinstall pakai pip. Qt, PyQt5 sama PySide2. Gak ada. Ini berarti kalau gak install. Belum ke install bener. Parah. Belum ke install dia rupanya. Harus dicek lagi berarti. Ini juga harus dicek lagi nih. Delapan puluh persen. Oke. Sekarang kita install, kita cek yang atasnya. Jadi cara ngeceknya di jalanin perintahnya ulang. Jadi kalau dia belum keinstall, dia akan install. Kalau udah, dia akan bilang udah diinstall. Oke, ini udah. Sekarang atasnya lagi, ini harusnya udah juga. Coba tiga-tiganya lah, ulang lagi. Oke, semua udah beres sekarang. Sekarang kita coba kerjain yang jadi saya jalanin satu-satu ya, biar pasti aja. Pip3. Oke, dia download. Ini saya pause aja videonya. Biar Anda nggak usah tunggu.
Sudah selesai. Pi side 2 nya udah keinstall. Sekarang kita install Orange. Ini kita versi minimal dulu aja ya. Tapi yang lengkap saya harus install macam-macam sih sebenarnya. Versi minimal aja dulu. Ini lama soalnya download Orange nya. Kok cepet? Oh, banyak. Kirain. Oke, ini saya pause aja biar Anda hidupnya enak. Baik, Orange-nya sudah selesai. Orange Tree sudah selesai. Kita perlu nambahkan path di sini supaya aman. Oke, udah. Sekarang ini tambahin gak ya? Coba ini gak usah saya inilah. Ini sudosu dibuang. Karena ini bakal nolong orange-nya juga sih sebenarnya. Ini saya tambah-tambahin dikit-dikit. Oh, ini udah numpai udah masuk. Sci-fi udah masuk. MKL, nah, seru. Wow, nggak nyambung dia. Ini MKL nggak nyambung. Oh, masuk dia. Tapi gede. 9 menit, 18 menit. Ya, pause lagi dah. Lama juga ya. Oke. Satu beres, kita tambahin lagi satu lagi ya, lama lagi. Aduh, seru dah. Saya tambahin, biar aman tambahin semua dah. Nah, ini mah relatif kencang 15 menit, tetap aja lama ya. 15 detik 1 menit ini, 30 menit. Oke, saya pause lagi. Oke, bagian yang ini cepat selesai, cuma 2 menit. Oke, sekarang kita yang terakhir. Spider TensorFlow Crush nggak akan saya install, saya akan install ini aja. Matplotlib, Panda, SciencePy, Scikit-learn, Seaborn Features. Ini install. Terus kita akan coba ininya ntar. Kita coba ini. Ini kayaknya nggak usah nih yang user. Oh, udah beres, selesai. Sekarang kita, kalau Orange saya install ulang lagi gimana? Oke, Orange sudah tidak komplain. Python 3.6 side package ini nggak saya loncat dulu. Oh, ini saya install juga Twitternya. Supaya Twitternya siap di. Oke, Twitter sudah siap. Oke, sekarang kita akan coba jalankan. Clear layar. Orange canvas. Lumayan lama sih, sekitar sejam setengah kali ya. Ini jalan dia orange-nya. Oke. Kalau buat pertama kali pakai Orange silakan klik example. Ini banyak example-example yang bisa dipakai. Oke. Nah, cuman saya yang perlu adalah saya, jadi kalau Orange apa adanya terbatas fasilitasnya, cuman ada data visual model evaluate unsupervised. Orange. Oke. Saya akan tambahkan caranya adalah option add-on. Insufficient. Wala. Harus sudo berarti tadi ya. Sudo dulu nih kayaknya. Wah, oke. Okay. Coba kita coba aja ya. Mau enggak deh? Educational sama image analytic. Dua dulu aja. Percobaan. Mau enggak deh? Tapi dia udah kasih komplain harus super user nih. Padahal saya tadi installnya pakai sudo-sudo semua sih soalnya ya. Enggak. Saya pip aja tadi.
Oke, ini saya pause dulu. Kita lihat efeknya. Oke, di sini tulisan Orange need to be restart to change to for changes to take effect. Press OK to close Orange now. Jadi Orange harus di restart. Jadi yang kita install itu belum keluar sebelum kita restart. Kita restart aja, oke. Coba sekarang kita jalanin lagi Orange. Oops. Oh, oke. Oke, coba kita lihat. Ini ada image analytics, ada educational. Coba kita tambahin lagi sekarang. Add-ons. Try Orange as voilà, udah. Tadi kayaknya berhasil sih. Jadi kita cuek aja. Harusnya kayaknya harusnya, tapi kalau pakai sudo jadi rewel lagi urusannya. Jadi saya mendingan jangan sudo. Oke, sekarang saya akan tambah-tambahin. Network saya masukin, text saya masukin, textable saya masukin, time series saya masukin, itu yang penting-penting. Apa ini? Oh, ini Orange saya udah masuk. Geo itu buat apa ya? Geografi, geolocation. Weh, perlu nih. Geo. Biar kita ngeliat, bisa ngeliat Twitter. Associate apa? And one thing, frequent associate rule mining. Oke, sementara itu dulu lah. Itu aja udah banyak. Oke, kita pause lagi. Selesai sudah instalasinya semua. Dan ini ada informasi Orange need to be restart. Jadi harus di restart supaya apa yang kita install ada efeknya. Kita okein, kita restart. Oke, kita jalankan lagi Orange-nya. Oke, mudah-mudahan beres semuanya. Ini coba saya lihat text analysis, import it, sorry. Oops, belum ada datanya. Image viewer remove. Oke, datanya nggak ada. Coba di sini ada nggak data? Ini udah sepalnya udah ada. Oke, visualisasi. Coba kita lihat text mining. Ini ada yang baru nih, corpus to network, keren ini sebenarnya. Oke, sebagian besar sih udah oke sih kayaknya. Time seriesnya juga bagus. Unsupervised ada. Wow, ada self-organizing map. Baru lihat nih. Jadi makin baru makin banyak yang lucu-lucu. Oke, ya untuk sementara ini segini dulu instalasi Orange. Kita akan coba di kesempatan yang lain.